Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Bibi Karina. So today disebabkan sesetengah suggest Bibi buat konten dengan Aina sebab kata dah lama tak buat konten dengan Aina. So kali ni saya buatlah dengan dia. Kau nak tahu konten apa? Tak yalah, kalau saya acah-acah macam buat-buat korang tak tahu pun korang dah baca dah apa tajuk kat bawah kan. So hari kita orang akan buat challenge spicy mi boba dari Tealive. Yes. Ha, mango. Game kita orang ni agak simple sebab sekarang ni macam biasa, kita orang shoot pukul 3 pagi tu tak. So hari ni kita orang nak buat challenge spicy boba ni, tapi tak tahulah macam mana rasa dia, memang first time rasa ni. So jadi kita orang kena osom. Siapa yang menang dia ambil hot. Nampak ni hot. Jadi siapa yang kalah dia kena buat cool. Cool ni kena letak ais batu. So korang rasa lah, saya tak tahu apa rasa. Kali ni saya tak buat denda sebab kalau nak buat denda pun sekarang pukul 3 pagi. Jadinya cuma kena habiskan lah. Kena habiskan. Denda dia hanya bila awesome, siapa yang kalah tu, itulah denda dia. Siapa yang kalah kena buat edit cool. Saya rasa hot lagi better dari cool kan. So tak ada denda yang perlu buat-buat apa-apa sebab dah pukul 3 pagi. So let's go. Okay guys, so dekat tangan Bibi dah ada 2 perisa. So kita orang lupa no awesome tadi. So alam teruslah. So dekat saya ada yang hot punya, dekat Aina ada yang cool punya. So dia macam dah tahu-tahu kan dia pegang yang cool. Nice. So kita orang kena awesome selama 5 kali. Sebab ni agak-agak perik jugalah. So dia tak boleh sekali, kena 5 kali. So kita letak dulu kat bawah. Satu. Tangan mana mujarab lah. Satu, dua, tiga. So guys, saya dapat apa? Saya dapat yang hot lah. Aina dapat yang cool. By the way, saya lupa nak bagi tahu tadi. Okay, denda dia kan awesome tadi kan, siapa dapat yang hot dengan cool. And yang cool tu dia kena habiskan. Korang tahu tak? Kena habiskan. Ya Allah, tolong aku. Tolong kesan. Suka. Jangan buat cara macam ni. Terseksa. Ada doa-doa kan supaya saya kena. So Allah dah makbulkan doa saya kan. So apa tunggu lagi? Jomlah kita rasa. So kenapa tak stroke sekali? Hirup. Kau lah. Dua-dua kena hirup. Baru adil. Yelah hirup. Tapi aku tak payah habiskan. Kalau Skor-skor kau hirup. Macam kita menikmati di pantai dan tersangka sangat. Jangan pantai sangat lah. Aku tak tahu. Aku tengok orang review dia. Aku tengok macam takut je. Okay. Saya tak setuju. So bismillahirrahmanirrahim. So saya kalau saya nak berhenti boleh tahu. Dia je kena habiskan. Baik berhenti dan 3 suap lah. Yelah boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Risau lah. Biasa je. Dah, belum masuk mulut lagi. Itu masuk rambut. Sikit dulu lah. Macam takut je. Makan lah Ana. Engkau tak apa. Aku yang kena habiskan. Dia macam mana? Rasa dia macam korang makan dengan teh Tealive tapi dalam version panas. And then rasa dia agak pedas-pedas sedikit. Kau sebelah. Sedap lah. Macam mana lah? Sejuk? Ada rasa macam kau minum teh ais ke? Buat apa tu main? Payuh. Buat apa? Payuh. Buat apa tu main? Sama lagi. Macam mana rasa dia nak? Cinta sikit dah. Aku tak tahu cool rasa macam mana. Melayang pak dua. Aku kat mana baby? Melayang.
Oh, benda ni tak boleh makan. Jangan makan under age. Asal under age? Asal ikut umur tu? Ah, yelah, takut membahayakan kesihatan ku. Ah, tunya kali nak. aku biar kat sini lah. Aku tak telan, okey? Telan, tutup hidung telan. Kau kena habiskan tau. So, guys. Sebab tadi adik saya kata dia nak rasa. Meh, kau duduk sini. Kau datang ke tepi. Ni adik saya nampak beza kan? Besar dengan besar saya. Saya tak tahu, dia makan gajah kot. Nah, perkenalkan diri anda. Nama saya Christina. Ah, dia memang over nak kuasa. Kau nak sangat kan? Ha? Tak. Orang sebelah nanti saya akan zoom ke dia. Macam ni? Rasa dia macam... Macam apa? Rasa... Dia macam sedapnya. Sedap. Sedapnya. Weh! Makan dua kali pula kau. Sedap ke? Dia kalau makan rumput pun dia punya. Mungkin tak makan kau tadi. Saya tak tahu macam mana cara nak makan dia. Kalau orang bagi saya challenge makan Maggi pedas gila dengan ni. Eh, sumpah saya makan Maggi pedas gila tu. Aku di mana? Kenapa aku terapung? Yo, ada sebatu lah. So, maknanya Aina, dia makan tak payah ambil air lah. Dah ada air dah tu. Eh, kau tak hirup. Saya hirup sekali. Bas lidah. Terus dah tak rasa lidah dah. Eh, tak ada dah weh. Dah tak ada dah. Terus pendek. Nak. Idola korang ni. Aku tak nampak dia naik. Jangan sampai kebayang kau rasa aku punya. Naik lagi. Naik lagi, baby. Sedut. Sedut. Sedut lagi. Yang muntah ni bilik aku. Sumpah, siapa yang boleh telan, saya tak tahu diorang tekak apa. Saya tak dapat nak react lebih-lebih sebab saya makan sikit je. Sikit pun dah macam... Macam tu dah. Eh, orang kena denda ni, kita kena bagi dia masa. Supaya dia tak melambatkanlah video saya. Supaya saya tak perlu nak edit panjang-panjang kan. Sebab saya yang edit. So, kita bagi dia masa. So, kita bully dia. Aku rasa menyesal sebab pilih boba daripada samyang hari tu. Patutnya yang pedas tu aku ambil daripada yang rasa macam aneh. Okay, so kita bagi berapa minit untuk dia? Okay, kita bagi dia 3 minit lah, guys. 5. Sel 5. Panjang sikit video kau. Tak ada, tak payah. Okay. Surah kita bagi dia 3 minit. Bermula dari sekarang. Maggi cakap habis. Ikut-ikut lah. Ya Allah, tuanku. Semoga aku boleh pergi kerja esok. Masa, guys. Masa, guys. Sebuk. Sabar, korang. Masa tinggal lagi berapa? Nak lagi 2 minit setengah. Ha, habis kan? Yes, Maman. Ya, yeah, gitu dong. Ya, yeah, gitu. Ya. Yeah. Jangan muntah kat sini. Di bilik kau. Jangan makan rambut sana. Bukan tahu. Saya rasa Aina dia lapar. Dia lapar tapi dia... Kau asal luar balik. Ya Allah, geli aku tengok. Kau asal luar balik. Aku tak mampu. Aku tak mampu. Ah, jangan buat. Selekeh. Ya Allah, dah tua pun selekeh bangai. Makan juga. Nah, masa tinggal lagi 1 minit. Dugaan apakah ini, ya Allah? Aduh, letihlah. Bateri kamera saya tinggal 1, guys. Eh, banyak sangatlah. Kenapa Maggi pedas dia tak banyak sini? Lagi 2 suap, lagi 2 suap. 2 suap ke? Wah, jangan main sikit sangat. 1, 2 suap. Tak banyak. Tu, ah, macam tu. Oh, aloh. Siapa tunggu tumpah? Ya, lagi 30 saat, guys. Lagi 1 suap lah. Go, 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 na. Okay. Go, go, go. Kau nak gimana?
korang. Nah, kau tak tutup mic. Dengar. Bunyinya jamban flash. So finally guys, adalah dalam banyak sikit lah. Tapi boleh nak dikatakan dalam ni dia dah makan 5, kalau 100% dia dah makan 50% lah dari ni. So, congrats to Aina. Yeay. Eh, tapi buang tak dalam bunyi flash. Kau tak tutup mic. Tak sempat tutup mic. Yes. So, alhamdulillah Aina dah sahut cabaran saya. Kalau saya berkemungkinan saya kata, nah, ngantuk nak buat nanti lah. Macam tu lah kan. So, yeah. So, itu saja konten saya pada hari ini. Saya dah dapat bully Aina. So, saya nak bully siapa lagi kan? So, itu saja konten saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Aina Kairani. Jangan lupa follow IG saya dan jangan lupa follow IG Aina Kairani. Lepas tu korang boleh tahu komen korang nak konten apa lepas ni dan dengan siapa untuk saya buat selepas ini. Yeah. Senang nak? Okey nak? Boleh, tapi please jangan bagi makan benda aneh-aneh. Buat benda aneh tak apa, jangan makan. Yeah guys, so itu saja dari saya hari ni. Bye-bye. Jumpa next time.